Hey everyone, back again. It's Sari Science. Kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, okay? bagi kalian yang baru belajar ataupun kalian yang sudah belajar, akan tetapi masih merasa kurang paham bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, silahkan tonton video ini sampai selesai karena video ini akan mengupas tuntas bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dengan mudah. Oke, okay, langsung saja. Ke contoh soal nah, yang pertama di sini, 43 per 6. Nah, di, e, 43 per 6 itu merupakan pecahan biasa. Coba kalian perhatikan pembilangnya itu, 43, dan penyebutnya itu yaitu 6. Kalian tinggal ubah dengan menggunakan pembagian, yaitu pembilang dibagi penyebut dengan cara seperti ini simpan 43. Nah, 43 sebagai pembilang simpan di sini. Kemudian 6 sebagai penyebut dijadikan pembagi ya. Nah, jadi ya 43 dibagi 6. Oke. Okay. Maka hasilnya itu berapa nih? 7 ya. Karena 7 kali 6 itu 42 mendekati 43. 42 simpan di sini. Nah, 43 ini dikurang ini sama 42 hasilnya satu sisa ya. Jadi 43 dibagi 6 yaitu 7 dan sisa 1. Jadi intinya kalian jika ingin mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran, basicnya itu kalian paham mengenai cara pembagian e, manual seperti ini ya, tidak menggunakan kalkulator kalkulator karena biasanya menggunakan kalkulator itu hasilnya itu desimal dan menggunakan manual seperti ini biasanya hasilnya tidak e, desimal membentuk sisa seperti ini ya jadi usahakan kalian paham basic cara pembagian seperti ini dan di sini sudah dipaparkan ya seperti ini cara cara pembagian secara manual dan hasilnya hasil dari 43 dibagi 6 yaitu 7 sisa Nah, ini 7 sisa 1. Nah, 1 di bawah sisanya. Nah. Oke, okay. maka 43/6 itu membentuk pecahan biasanya itu membentuk pecahan campurannya itu yaitu simpan di sini 7 dan sisanya itu dibuat jadi pembilang. Ini 1 simpan sini dan penyebutnya masih tetap yaitu 6. Ya, 6. Maka hasil dari 43/6 dibuat pecahan campuran yaitu 7 1/6. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Oke, biar kalian lebih paham lagi, contoh selanjutnya. Nah, 53/8. Kita akan ubah sama halnya seperti nomor satu cara-caranya. Nah, 53 dibagi 8. Jadi intinya, kalau misalkan e, pecahan seperti ini, pembilang dibagi penyebut. Jadi intinya, kalian tinggal membagi ya. Jadi 53 per 8 itu, yaitu 53 dibagi 8. Simpan di sini, 53 dibagi 8. Nah, angka yang mendekati 53, nah, angka jika dikalikan dengan 8 mendekati 53 yaitu 48 ya. Kalikan 6 berarti. Kalikan 6. Karena kalau misalkan dikalikan 7 melebihi 53. Nah, maka tulis 48 di bawah. Dikurangi ya 53 dikurangi 48 hasilnya 5. Jadi Hasil pembagian 53 dibagi 8 yaitu 6 dan sisanya 5. Nah, hasil dari 53 dibagi 8 yaitu 6 dari sini nah, 6, sisa 5 nah, dari sini. Maka 53 per 8 dibu dibuat pecahan campuran, itu simpan. Hasilnya dulu. 6 kemudian sisanya dibuat pembilang 5 dan penyebutnya masih tetap yaitu 8 Oke maka hasilnya seperti ini ya 53 per 8 dibuat pecahan campuran yaitu 6 5 per 8 Nah hasilnya seperti ini Oke sampai sini paham ya Oke contoh terakhir agar kalian benar-benar mahir ya Nah contoh terakhir 60 per 13. Nah di video ini uh, saya sengaja menyajikan uh, pecahan yang tidak uh, apa sih tidak genap ya di, uh, di sini nih lihat bahwa pembilangnya itu bersih apa sih genap ya dan penyebutnya itu uh, ganjil. Jadi agar kalian benar-benar memahami gitu bagaimana cara E, mengubah pecahan ke dalam bentuk campuran, karena kalau misalkan kedua-duanya genap, ya gimana ya? Terlalu mudah lah, akan tetapi kadang-kadang e, kan kebanyakan soal itu membahas e, mengubah pecahan itu lebih banyak genap dibagi ganjil, ya yang saya lihat, ya. Tapi itu kembali lagi kepada kalian, asal kalian basicnya tahu bagaimana cara membaginya, itu sama saja. Karena pembagian itu sama ya, cara-caranya kita akan ubah pecahan ini ke dalam bentuk campuran. Sama halnya seperti nomor 1 dan 2, kita ubah 60 per 13 ini dengan cara 60 dibagi 13. Maka angka yang jika dikalikan dengan 13 itu mendekati 60 yaitu 4 ya, hasilnya. 52 karena kalau misalkan dikalikan 5 terlalu lebih dari 60. Maka 60 dikurangi 52 nih. Hasilnya 8. Nah, hasil dari 60 dibagi 13 4 ya, sisa Nah, ini 4 sisa 8. Nah, di sini 8. Maka 60/13 per ya hasil dulu tulis hasilnya 4 kemudian sisanya buat pembilang 8 dan penyebutnya masih tetap itu 13 13 maka hasil dari 60 per 13 dibuat ke pecahan campuran yaitu 48 per 13 nah hasilnya seperti ini oke sampai sini paham ya oke mudah-mudahan ini uh, bermanfaat ya Mungkin eh, cukup sampai sini penjelasan mengenai materi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom video ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berbagi ilmu secara luas. Oke, saya ucapkan terima kasih.